Kan ada satu lagi kotio masuk dalam stadium, beli by lekit. Oh, dekat situ memang ramai lah. Dekat situ kalau tengok video, memang dah sampai gempak. Sampai menangis orang rakyat kat Malaysia ni tengok tu menangis. Bayangkanlah so, kami yang ada dekat situ betul tu. Betul. Dia macam kita tak fikir dah result. Kita fikir bangganya kita ada negara kita beraksi di Piala Asia tu dan kita bangga ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Raya. So hari ni Rose kembali lagi dalam podcast minggu ini. So memandangkan Piala Asia 2023, orang kata vibes tu masih membara-bara dekat dalam diri kita dan juga diri semua rakyat-rakyat Malaysia. So hari ni Rose membawakan seorang tetamu istimewa yang sangat istimewa dekat kata hari tu. Kenapa sangat istimewa? Sebab dia membawa kelainan ya. Kelainan as a fans dekat kata time tu. Kenapa? Sebab dia berpakaian tradisional iaitu baju Melayu dan kain pelekat. So hari ni kita bersama dengan Cik Tarmizi. Hai Cik Tarmizi, apa khabar? Hai. Alhamdulillah sihat. So macam mana baru balik daripada kata kan? Hari Sabtu hari tu. So macam mana keadaan? Okey ke tak? So far okey lah. Jet lag lagi lah. Lepas tu masa nak atur masa tidur tu, sebab sana kata lambat 5 jam daripada sini kan. So nak betulkan waktu tidur tu tak dapat lagi lah. Okay, so untuk permulaan ni kita nak tanya sikit lah, macam mana preparation kan Mizi buat sebelum berangkat ke negara kata untuk Piala Asia ni? Okay, masa tahu kita dah layak ke Asia Cup tu kan, lepas game dengan Turkmenistan, Baladis semua tu, dah kena simpan duit lah sikit-sikit. Sebab kita dah tahu dah bila Piala Asia masa tu kita difahamkan masa tu akan buat dekat China. Betul, bertukar kan. And then last minute masa undian, so dah confirm antara Korea dengan Qatar, lalas Qatar yang jadi pilihan. So time tu memang dah check tiket flight semua, penginapan lah. And then ada bincang lah dengan member. Saya ada member Lan, Alif, Big. Tu saya punya member yang selalu dengan OED lah. So kita orang duduk setempat, tengok tiket flight, tengok flight, tengok hotel lah. So tak kita kira kos lah tu. Duduk, orang kata duduk siap bawa kalkulator lah. So kita nak kira costing kan. So bila dah tahu kata tu, dah tahulah costing dia flight RM3,000, penginapan flight RM3,000 tu pun bukannya direct tau. Dia macam ada transit. Kalau direct macam Emirates, Qatar Airways lagi lah direct. Malaysia Airlines semua RM45,000 lah lebih kurang. So kita dah calculate flight. And then penginapan lah. Penginapan Qatar tak ada backpackers tau. Ya, yeah, betul. Qatar tak ada backpackers. Qatar pun tak ada hotel-hotel Cak Ayam, Oyo ke, Sustain ke. Tak ada. Tak ada hotel budget. So semua hotel dia 3 star, 4 star, 5 star lah. So penginapan semalam RM3,400 lah. Duit rial. Duit rial kalau convert kita dalam RM4,500 jugalah. Semalam sahaja. So dekat situ kita memang kira betul-betul lah, kalau nak pergi, kalau betul-betul nak on tu berapa nak kena ada. Masa tu kita orang kira lah. And then decide. Okay, budget rendah sikit, ambil flight transit. Budget tinggi sikit, boleh ambil flight direct. Budget okay-okay sikit, boleh ambil flight yang transit, yang bandar yang okay-okay sikit. Macam tu lah. Tapi penginapan tak boleh. Penginapan memang kena ambil yang hotel yang orang kata paling rendah pun 3 bintang lah. And then dengan keadaan 400 lebih semalam, kita duduk sana pun 9 malam. Itu pun kongsi-kongsi lah kan. Kita tong-tong lah. Sebab tu kena bawa Melayu, tong-tong. Sebab tu kena bawa calculator masa tu lah. So by the way kan, Memang nak pergi saja sekadar 4 orang tu lah. Tapi bila kita tahu Mizi dekat sana bersama dengan geng-geng Atras juga kan. So kita nak tahu sikit macam mana vibes dekat sana tu. Kita nak tahu perasaan dekat sana tu. Okay, bila sebelum pergi tu kan, kita dah tahu dah Qatar ni negara yang berjaya menganjurkan World Cup. Betul. So kita assume wow. Memang negara yang maju, negara yang boleh handle event World Cup kot kan. 32 negara dia boleh handle. Means setakat Asia Cup ni apa rasangan? Apa rasangan? Then kita dah terbayang lah. Kita search sikit, tengok dekat Twitter, YouTube semua. Memang macam vibe dia macam best lah. And then bila sampai dekat sana, memang betul lah,
memang Qatar is another level lah dalam penganjuran event-event besar ni. Daripada airport dia, daripada visa dia, even visa pun dia mohon by apps je. Tak payah kita nak pening-pening dekat dekat nak isi online masa arrival apa semua, tak payah dekat apps je. And then masuk semua sampai, and then siapa sampai pun counter pertanyaan semua banyak untuk membantu kita. And then vibe dekat sana, sampai-sampai tu kita dah nampak dah negara kita, bendera negara kita terpampang dekat situ, welcome untuk Piala Asia kan. Dekat situ dah macam dah bangga lah sebab kita orang sampai. Saya sampai untuk game kedua, before satu hari sebelum game Bahrain. So memang dah tak sabarlah untuk tengok yang game lawan Bahrain tu. Tapi kan macam mana better fikir nak berpakaian seperti ini di sana? Okay, sebenarnya saya dah mula pakai baju Melayu lah. Baju Melayu full set samping dengan songkok. Saya dah mula pakai masa kita AFF 2019. Itu permulaan saya pakai masa kita pergi away day kat Bangkok. Sebab saya dah niat dah kalau masa tu kalau kita lepas grouping dan kalau layak ke semi final, saya akan macam nazar saya lah, saya akan pakai saya akan pakai baju Melayu one set lah. Ini alhamdulillah kita layak dan kita jumpa Thailand. Itu yang first game saya pakai baju Melayu bersongkok ni masa game BS Thailand lah di Bangkok. Bayangkanlah hanya saya seorang pakai baju Melayu samping full set dengan songkok di Stadium Raja Mangala masa tu. Memang vibe dia lain lah. Kenapa nak pakai baju Melayu pelik-pelik macam nak songkok kan? Sebab saya fikir kita kena ada satu pakaian tradisional, pakaian negara kita yang kita boleh banggakan tau. Saya dapat benda tu sebab saya tengok game Arab main. Bayangkanlah diorang pergi tengok bola, diorang pakai jubah je. Sebab jubah tu dah macam satu pakaian Harian, pakaian tradisional diorang yang diorang bangga pun, diorang tak malu pun. So saya pun fikir saya kena ada perasaan macam tu untuk negara saya. Apa benda yang saya boleh sumbangkan, apa benda yang saya boleh pertaruhkan, pertahankan untuk negara saya, pakaian saya lah, which is baju Melayu. Itu yang masa layak dekat Bangkok tu saya pakai baju Melayu. Itulah permulaan dia. Dan alhamdulillah kita layak ke final. Final pun saya pakai baju Melayu juga. And then away day seterusnya pun saya pakai baju Melayu. Dan mengejutkan saya, benda tu dah sekarang ni dah jadi trend. Betul. Bayangkanlah dekat Qatar, saya rasa bangga sekali. Saya cetuskan benda tu dekat AFF Suzuki Cup dekat Qatar itu. Ada beberapa orang pakai juga kan. Ramai orang dah pakai baju Melayu untuk tengok Malaysia main. Bayangkanlah. Daripada benda yang macam masa saya dekat Bangkok tu adalah seluruh sinis yang kutuk lah apa kan. Tapi saya macam ketepikan. Dan benda tu jadi popular di di Qatar. Bayangkanlah macam jadi macam satu pakaian rasmi lah. So benda tu saya rasa macam bangga lah. So macam saya nak up another level. Saya nak bawa pula pakai baju Melayu, songkok dan kepelikat. Sebab kepelikat pun pakaian tradisional kita, pakaian yang kita boleh bangga kan. Kenapa kepelikat? Sebab saya peminat P. Ramli. So bila kita tengok filem-filem P. Ramli kan, bawa vibes P. Ramli sangat kelainan tu. Saya tak nak benda-benda yang budaya kita ada yang macam daripada zaman P. Ramli tu hilang. Betul. Which is kita pakai kaplikat pergi solat, orang-orang dulu pakai kaplikat pergi jalan apa semua. Zaman P. Ramli lagi diorang dah pakai kaplikat lah. So benda tu kita nak kena kekal lah. So saya nak cuba nanti, impian saya satu hari nanti, mungkin tak sekarang. Macam dulu saya 2019 saya cetuskan fenomena untuk pakai baju Melayu, 2023 benda tu dah jadi normal. Mungkin sekarang ni saya cetuskan pakai baju Melayu, songkok, kaplikat, mungkin Piala Asia 2027 ke atau World Cup 2026 ke kita layak, kita boleh satu semua peminat so, pakai aku, betul, pakai baju Melayu full set ke, pakai baju Melayu dengan pelikat ke. Itu saya punya impian lah. So maybe lepas ni kalau Ros pergi sana, Ros akan baju kurung lah. Betul. Dia sepatutnya trend tu kita kena mulakan daripada sekarang. Ros kena buat benda ni. Nanti kalau ada game nanti, Ros akan baju kurung. Tolong tengok eh. Pakai kebaya. Kebaya. Nice idea. Kebaya. Kita akan try. Ros dengan Maira akan baju kebaya, baju kurung dekat game home nanti. InsyaAllah kan. Okay, by the way kan, Mizi selalu pergi away game kan, and selalu tengok juga vibes Ultras yang dibawa oleh Leke kan, macam mana vibes dia. Kita nak tahu sikit, boleh sharekan sikit macam mana vibes Ultras dekat Qatar. Tengok
bunuh Roma naik ni. Dia punya vibes dia. Masa kita orang buat live time geng kita dekat Qatar dengan kita orang kat sini. Ui, kita orang tertunggu ni. Lekir buat apa ni, buat yes, nak dengar dia bawa-bawakan nama lagu-lagu semua tu kan. Sampai menangis. Au, sampai menangis. So kita nak tahu sini pengalaman Mizi sendiri kat sana macam mana. Okay, saya tak tahulah UM ni dia vibe dia, dia vibe macam mana. Tapi bila dia orang kata dia tiup semboyan tu, bila ada satu WhatsApp ke ada satu mesej yang kita terima, bila ada satu mesej kata macam UM kata ataupun Lekir kata ke, ataupun CC daripada UM bagi tahu, katakanlah game BS Bahrain pukul 2:30 petang, contoh pukul 10 kita akan kumpul di stesen ni. Mesej tu tersebar hanya by WhatsApp, by orang kata cakap mulut je. Tapi pukul 10 tu di train tu, orang semua dah hadir dengan penuh semangat, dengan benderanya, dengan mufflernya, dengan pakaiannya. Even macam kita orang bila match day tu, match day sangat penting. Bila kita bangun tidur je, match day. Bila match day tu kita dah dah rasa macam jiwa dah melontak dah. Orang kata badan je kat bilik, hati dah kat stadium. Itulah pasal dia. Ditambah pula pagi tu kita mandi apa semua, kita pasang lagu Chen atas Maya semua kan, untuk kita nak lonjak lagi semangat tu. Jumpa pula, nampak pula Lekir dengan topi merah dia, topi semangat merah tu jadi lain lah. And then mulalah dah, macam hari tu kita mula di dalam train pun. Bayangkan dalam metro, menyanyi, kan? Dalam metro kita dah start dah dengan satu gendang je pun dah dapat. And then negara lain tengok pun, dia kata oleh macam lah film Malaysia. And then bila kita sampai kat stesen, kita kotio pergi dalam stadium, masuk dalam stadium, kita then rehat sekejap. And then bila dah betul-betul nak kick off, akan ada satu lagi kotio masuk dalam stadium, beli-beli Lekir. Dekat situ memang ramai lah. Dekat situ kalau tengok video, memang dah gempak. Sampai menangis, orang rakyat kat Malaysia ni tengok tu menangis. Bayangkanlah so, kami yang ada dekat situ betul tu. Betul. Dia macam kita tak fikir dah result. Kita fikir bangganya kita ada negara kita beraksi di Piala Asia tu, dan kita bangga ada fans macam Ultra Maya dan yang lain-lain semua. So apa yang Mizi rasa yang kelainan kali ni yang Lekir bawa untuk Piala Asia ni? Okay, untuk kelainan kali ni yang saya nampak Lekir bawa ni, dia terima semua orang seadanya. Biasanya Ultra Maya ni dia ada prinsip dia, dia ada disiplin dia, which is macam kerba hanya lelaki boleh masuk, berkasut. Oh ya. Yeah. And then bila kotio pun hanya lelaki, perempuan tak boleh masuk. Macam dia ada disiplin-disiplin dia yang saya tak sentuh lah. Itu memang pegangan UM lah, kita hormat. Tapi di Qatar, untuk Asia Cup ni, UM dan Lekir open untuk semua. So tak kira lah, ada perempuan berkeluarga ke, tak kira you kecil ke, besar ke, you nak join, you join. Tapi you kena macam dekat kotio tu, daripada luar nak masuk stadium tu, ada je budak-budak, family, perempuan semua join. Best so dekat situ saya nampak kelainan dia lah. Selalunya kalau macam dekat Bukit Jalil, dia takkan bagi yang perempuan masuk dalam tu. Memang laki dan strict lah, dengan baju hitam, kasut full. Tapi dekat tu Lekir cuba membawa budaya tu ke semua rakyat Malaysia, dan nak bagi semua rasa kitalah rakyat Malaysia, kitalah penyokong yang ada di sana, dan kita kena bangga dan kita kena sokong Malaysia. Itu yang saya nampak kelainan dia dekat Qatar tu lah. Uish, dia kata macam mana, pembawakan dia tu membuatkan semua orang ternanti-nanti. Betul kan? Betul. Okay, so kita nak tahu juga Mizi sampai untuk perlawanan kedua, betul? Betul. Yang perlawanan kedua, memang orang kata Malaysia dah try habis baik lah nak orang kata dapat pertahankan lah 0-0 kan. Tapi last tu kan, dapat juga jarinya satu daripada pihak lawan. So macam mana time tu, vibes tu macam mana? Okay. Actually game tu ada sikit kecewa. Bukan kecewa lah, ada sikit sentuhan hati lah game tu. Sebab kita orang cuba nak masuk sekali dengan UM, duduk di mana UM duduk. Tapi mungkin kesilapan kita orang dalam booking tiket, kita orang booking seberang. Alamak, UM di sebelah sana, kami di sebelah sini. So dekat situ pun dah terasa rasa sedih. Tapi tak apalah, still support. Sebab di kalangan kami pun ada juga Bahrain, ada juga penyokong Malaysia semua belah sini, sebelah ni. Nak dijadikan cerita, gol Bahrain tu, kami duduk belakang gol post, dan gol Bahrain tu betul-betul depan depan tempat kita orang duduk. Bayangkan perasaan tu. Macam kita nampak dah masa akhir pergi clear bola tu ke corner tu, kita dah bukan maybe lah, you can share. Maybe you can share.
Tak apalah, saya simpan. Tolonglah share. Kita nak tahu macam mana, macam okay, macam mana you tengok kan. Aki ada clear bola tu kan, and then macam mana bola tu and kesilapan kat mana, maybe you boleh share sebab depan mata you kan. Masa dia clear bola tu, itu pun dah ramai dah penyokong Malaysia yang maki-maki lah. Memang geram lah, kenapa kena clear dekat situ sedangkan boleh clear tempat lain. Tapi tak apalah, mungkin badan dia semua tak apalah. Tapi masa nervous corner tu, masa corner tu, itulah bola tu dah keluar, second ball. Macam tak ada, lambat sangat untuk orang kita gi press untuk block. Sampaikan Shihan pun tak sempat tepi sebab macam ada blocking kan. Dan benda tu berlaku depan kami. Okay, bagi you, you nampak tak time tu kesilapan dekat mana? Adakah Shihan dia tak nampak ke ataupun macam mana? Yang kita nampak macam Shihan dah blocking lah. Too many yellow shirt dekat depan tu. Dekat, dia macam banyak sangat yellow shirt depan tu yang sepatutnya keluar. Ataupun membentuk barisan. Bukan nak suruh buat wall tapi sepatutnya kena berada di depan tu lah. Tapi dia macam selari tau. Macam bila pemain tu pegang bola, dia tahu tau, eh kenapa tak ada orang kacau. And then bila dia shoot, dia kenapa defense lari benda tu depan kami. Automatic lah. Memang sedih lah. Memang sedih. Sebab kita Piala Asia kata ni Bahrain dengan Malaysia boleh duduk sama sekali. Betul. So bayangkanlah Bahrain melonjak sebelah, yang duduk sebelah-sebelah kita ni Bahrain. Dia orang celebrate dan kita hanya mampu menangis. Kita hanya mampu sedih. Last minute. Orang kata reaction you time tu macam mana? Jangan memang tipu. Jangan tipu. Kita memang macam kita kan. Kita orang yang tengok dekat luar, dekat big screen ni pun dah ini kan, you see dengan luar mata kan. Memang sedih lah. Sebab bila kita target untuk 0-0, kita dah bayangkan lah kan? Satu mata pertama yang kita boleh dapat di Piala Asia sejarah. Dan kita boleh bayangkan after game kita nak celebrate. Tapi bayangkan lah last minute macam tu, memang hancur lah. Memang memang sedih lah. Tak ada orang tak menangis. Tak ada rakyat Malaysia tak menangis ketika gol itu. Itu saya boleh beri jaminan. Bukan nak bagitahu saya menangis. Tapi kita tengok sekeliling, memang sangat kecewa. Semua ada lah. Betul. Macam-macam rasa lah. Kita orang yang tengok ni pun dah macam, benda lah, apa benda kau buat ni ha? Kan ini kau orang yang tengok mata kan. Tapi itulah bola sepak. Dia bermain dengan baik 95 minit. Betul. Hanya kerana 1 minit tak ada yang buat apa. Dan kita kehilangan satu mata dekat situ yang mungkin sepatutnya boleh memberi keputusan berbeza untuk kita punya kelayakan. Adakah Mizi rasa kita tak patut pun salahkan itulah kan Akia? Saya rasa memang tak boleh salahkan dia lah. Sebab realiti, sebab saya pun main bola. Memang masa tu kalau badan kita tak betul, lepas tu strong foot dia kanan. Tapi dia sepak kiri, so macam tak boleh nak salahkan dia jugalah. Tapi ada peluang lagi kedua untuk corner kick. Untuk player do the best, buat lagi. Tapi itulah benda orang kata dah takde kan. Kalau betul bola tu nak masuk, masuklah juga. Kita lupakanlah yang yang orang kata sedih-sedih tu. Okay, like, saya nak masuk part yang kegembiraan ni pula. Ambil nafas dulu. So macam mana perasaan tu? Adakah Mizi rasa okay, semua orang yang beranggapan untuk berlawan dengan Korea tu, kita tak mampu sebenarnya. Kita mampu untuk pertahankan je, untuk 0-0 ke kan apa semua. Tapi dengan jaringan satu, jaringan yang kedua, jaringan yang ketiga tu, macam mana reaction Mizi time tu kat sana as a fans yang sanggup datang jauh-jauh ke Qatar? Okay, yang sejujurnya semua gol Malaysia semua depan kita orang. Yelah, belakang gol kan. Masa tu kita berjaya masuk sekali dengan UM. So kita memang gol tu semua memang depan kita orang lah. So handphone memang sentiasa switch on. Video memang standby nak rakam. Cuma masa gol pertama Malaysia tu memang tak sempat nak rakam sebab kita tak expect pun kan? Korea akan hilang bola dan semudah tu Miki boleh buat gol yang menakjubkan macam tu lah. Secantik tu betul. Sebab kita expect masa sebab masa Aira Aman tu kita dah expect dah shoot lah gila. Korang tunggu apa lagi? Tapi dia tak shoot. So macam kita ingat kita dah lose lah. Lepas tu Miki pula bawa ke sana, tarik balik. Kita dah macam kecewa dah.
tapi dia boleh score dan kita tak nampak pun. Jujur dia dekat UM tak nampak pun bola tu masuk. Bola macam mana dia score? Kita hanya nampak bola tu masuk dalam gol. Masa tu jangan ceritalah kebar apa semua. Kau kawan ke aku kenalkan ke tak kenal ni, kita memang peluk je tadi. Memang celebrate lah, memang happy sebab gol pertama kita di Piala Asia. Sebab masa tu saya ingat lagi interview Leke. Leke punya interview apa? Kita tak expect pun kita seri, kita tak expect pun kita menang. Kita hanya nakkan satu gol. Betul. Dan kita dapat. Dan memang kita celebrate seolah-olah kita menang. Itu untuk gol yang pertama lah. Gol yang pertama kan. Yang gol kedua penalti ada memang. Gol kedua tu dia sedikit mendebarkan sebab ada VAR. So kita macam, kita pun tak tahu apa yang berlaku. Kita nampak macam bola tu clear sekali. Referee stop, ada VAR. So bila masa tu memang saya rakam lah. Saya rakam referee tu pergi kat dalam untuk tengok VAR tu. Lepas tu bila dia keluar daripada tempat VAR area tu, and then dia tunjuk je penalti. Tak sepak lagi penalti. Kita dah celebrate lah. Dah macam gol lah. So kita tahu dah, kalau penalti Ari Rahman is the best lah. Memang dia jarang penalti yang tak masuk. Pelu Malaysia itu pusat bergaduh dengan Batson. Nak berpun. Dia memang the best penalty kicker lah. So kita dah celebrate, and then bila dia score tu, dia, saya rasa banyak gol yang Malaysia score yang orang berjaya rakam memang punya penalti lah, sebab semua memang rakam. Time tu dah lead kan, 2-1 kan. And then memang kita celebrate memang ni lah. Masa tu bukan hanya penyokong Malaysia, penyokong yang saya tak tahu lah, diorang anti Korea ke ataupun diorang tak nak Korea menang, dia dah masuk dekat area penyokong Malaysia dah celebrate. Yang Arab-Arab, Arab. Betul. Papa Arab mana datang yang dia tak nak Korea layak kan. Dia celebrate dengan kita orang. Ya, orang putih tu kan, dia buat video tu pun tak menyangka kan. Betul. Malaysia boleh lead 2-1 dia tu. Gol yang ketiga tu tak sangka ke orang tak nak dia masuk kan. Okay, sorry to say lah, tapi bukan harus orang yang cakap macam tu, semua orang, jangan tipu. Okay, semua orang tak nak dia masuk, and dia masuk juga and dia score. Tapi, so macam mana time tu perasaan? Sebelum gol Malaysia yang ketiga tu, dia ada Korea score 2 sama. Betul. Korea score 2 sama tu, Sainan. Kita dah rasa macam suram lah. Tapi kita still positif. Seri kot 2 sama dengan Korea. Sebab masa minit tu 85 ke 86, so kita expect 2 sama lah. Tah macam mana dia, satu crossing lagi. Dan referee check VAR, penalty. Time tu kita orang dah ni lah. Tapi bila Son score tu, dia macam ada satu air mata tu keluar tau. Sebab kita tengok, ya Allah, tadi kita gembira kot. Tadi kita di syurga kot. Tadi kita dah nak menang Piala Dunia kot. Dia punya perasaan. Kita leading 2-1 kot. Tiba-tiba 2 sama. Last kali ni, kenapa 3-2? Kenapa bola sepak ni buat kita macam ni? Kenapa? Kenapa? Dan sebab tu boleh tengok bila kamera zoom, semua orang menangis. Sebab kita kita dalam pause dia. Kenapa? Kenapa? Kita hanya mampu bersoal macam ni. Masa tu, selut tu Leke. Leke dah tak ada dah chain apa benda semua tak ada. Leke hanya cakap, mana suara? Mana suara? Mana suara? Maksud Leke nak kita, walaupun apa pun yang berlaku time tu, jangan sekali hilang suara untuk support. Believe. Benda tu nak Leke ada dekat semua orang yang ada dekat kerba tu. Dan kami mula-mula sakit. Kerba yang tak boleh orang duduk, kita kena selesai berdiri. Berapa ramai yang terduduk sebab 3-2 tu. Sangat sedih. Kita macam, it's normal masa tu untuk kita berfikir, kenapa aku bazirkan duit pergi sini lah? Kenapa aku susahkan kehidupan aku? Kenapa aku... Sampai macam sekali fikir? Ya, masa tu. Sampai ada orang sebelah saya, dia kata, memang keluarlah benda-benda yang tak sepatutnya kita dengar. Tapi itulah, takdir Allah. Kita nak juga, orang kata nak juga seri tu. Tak mungkin ada doa-doa yang Allah makbulkan. Yang kita dah terlampau sedih, Allah nak kita gembira juga. Then kita dapat gol ketiga tu. Tak ada satu aspek pun. Dia bola tu passing yang kita anggap hanya membuang masa je. Tapi oleh kerana first touch Morales tu yang baik dan dia shoot, keeper pun tak mampu nak tepis. Time tu kita orang dah di syurga yang paling level, paling tiatas. Bola time tu laju lah. Bola tu slow je. Bola tu slow. Macam kita tengok, gol. Macam sempat tersentak macam, gol lah. Kesilapan kita kat mana sebenarnya? Keeper tu macam, keeper tu tak sangka Morales tu akan ada second touch macam tu. Yang saya punya macam sepandangan saya dah, dia expect bila Morales first touch kaki kiri, Morales akan shoot kaki kiri juga. Dia tak expect yang Morales ada shooting kaki kanan yang sebaik itu. So saya assume dia tak prepare. Tapi bila Morales shoot dia kaki kanan dan dia dalam keadaan tak prepare,
dia hanya tepi sikit dan bola masuk lah. Bayangkanlah dia, dua game sebelum ni, apa maki yang dia tak dapat. Ramon Morales, Kim Panggon, apa maki yang dia orang tak dapat buat masukkan Romel Morales. Dia nak Safawi kan? Tapi tapi tengok apa yang Kak Jaipan yang dia buat, tutas. Kaki kiri tahan, kaki kanan shoot dan kita seri. Seri tu dah macam kita dah menang Piala Dunia lah, perasaan dia tu. Ha, bayangkanlah, memang kita air mata tu bukan air mata kesedihan. Sebab tadi kita dah air mata kesedihan, tiba-tiba kita skor. Memang semua air mata kegembiraan. Memang kita dah celebrate. Ada yang jatuh tangga lah, ada yang berteriak lah, ada yang menangis lah. Semua feeling ada time tu. Dan itulah bola sepak yang itulah bola sepak. Betul. Sebab kita pernah Malaysia ni, kita dah banyak kali terluka. Last minute dengan Bahrain kita terluka. Dengan Jordan tak payah cerita lah. Itu memang dah first half kita dah out dah. Tak lawan Korea, minit 86 kita dah terluka. Tapi dia bagi kita satu kemanisan yang happy ending. Kita tak sangka happy ending tu diberi dengan cara macam tu. Tiga sama Korea. Betul. Ranking 33-35. Bayangkanlah Son Koi. Where is Son? Spurs. Where is Son? Where is Son? Kat dalam poket dia. Bayangkanlah Linkain. So itu sangat manis lah. Sangat manis eh. Kita yang dengar ni pun naik bulu roma. Orang depan mata tengok bola, tengok gol masuk tu. Bayangkanlah kan. Ini orang kata macam pengalaman yang tak boleh dilupakan. The best away day lah. The best away day. So I think untuk bawah 23 ni, Rose kena pergilah. Teha, booking tiket. Okay, itu orang kata pengalaman paling manis yang tak boleh lupakan kan. Mesti lah ada kenangan pahit kan. Dia dah gelap mesti ada. Boleh share satu tak? Okay. Kenangan pahit dia, masa game tak ada lah. So far kita pergi game semua okay. Balik game semua okay. Cuma itulah sementara game Bahrain dengan Korea. Kita ada gap berapa hari? Berapa hari? 4-5 hari. So ada hari tu kita pergi stadium tour, which is kita pergi guna metro. Sana macam LRT lah. Metro tu macam LRT. And then kita guna Uber. Uber ni macam Grab je lah. Kita pergi semua stadium yang menganjurkan World Cup itu. Ada satu stadium tu, kita orang ambil gambar. Lepas tu tahu macam mana saya punya bag Tertinggal. Bag tertinggal. Dan bag tu lah semua, pas metro, pasport, handphone semua dekat situ. Tertinggal. Dan kita hanya sedar bag tu tertinggal masa kita orang dah patah balik ke metro. So kalau dekat Malaysia, orang kata kalau bag tertinggal kat Bukit Jalil, salah tu, kita dah boleh bayangkan hilang lah. Hilang lah, dah tak jumpa dah. Betul. Tapi ni alhamdulillah, Qatar mungkin dia negara yang selamat. Betul. Tak ada kes jenayah. Ada kes jenayah tapi kurang. Alhamdulillah kita orang patah balik naik Uber. Bag tu ada lagi kat situ, alhamdulillah. Sebab tu saya ada kat sini. Kalau tak mungkin pasport dah hilang tak ke mana-mana, saya pun dah mungkin dah kena tahan. Dekat sana lah. Betul. Tu pahit dia lah. Pahit dia. Orang kata setiap WD ada cerita dan inilah cerita saya untuk pahitnya. Memandangkan Mizi pun selalu pergi backpackers kan, pergi away kan. Betul. Banyak sangat kenangan pahit. Pahit, kenangan manis kan. Sampai tergelak-gelak, air mata semua ada tu orang kata kan. So kan Mizi kan, kita pun macam dah dengar banyak sangat cerita kan. Tapi maybe kita nak dengar sikit lah pandangan Mizi sikit lah mengenai dengan bola sepak Malaysia ni kan. Mizi pun dah tengok perkembangan diorang macam mana. Setiap kali away memang selalu pergi. So tahun 2023 ni kan, dengan apa yang Kim Panggon dah bawa kan, so macam mana Mizi tengok dengan prestasi mereka sekarang? Okay, saya dah start follow Malaysia ni daripada, kalau yang betul-betul gila dia daripada 2007 lah. Sukan C 2007, yang daripada zaman Sukan C tu, lepas tu bawa ke Sukan C 2009, kita dapat emas. And then kita menang Suzuki Cup 2010, menang lagi emas 2011 dekat Indon. Itu antara piala-piala yang kita dah menang. Lepas tu kita ada zaman ya jatuh kejap. Sampailah sekarang ni. To be honest, tim terbaik yang saya pernah tengok AFF Suzuki Cup 2010 lah. Yes. Nah, itu tim terbaik. Safi Saili, Mayu ada. Kita boleh rasa feel menyokong lah. Tu lain, lain. Sebab kita nampak itulah rakyat Malaysia 100%.
Tapi itulah bola sepak berubah. Betul. Kita menuju ke arah moden. Dan kalau kita tak tahu pun di mana silapnya pembangunan kaumbi ke apa ke, tapi kalau kita stay dengan pemain tempatan, boleh nampaklah result dia 2014, 2016, 2018 kita drop. Betul. Ha. Mulai bila bermulanya Tan Chin Ho ambil naturalisasi kita yang pertama Sumare, tengok kita boleh pergi sampai ke final 2019. Bermula dengan Sumare. So dekat situ kita nampak mungkin sebenarnya naturalisasi ataupun pemain yang berdarah kacuk ni boleh membantu kita lah. So dan hasilnya kita boleh nampak kita berjaya tewaskan, kita terkandas peringkat kumpulan untuk kelayakan World Cup. Tapi bila kelayakan Piala Asia, kita tewaskan Bangladesh, kita lewaskan Turkmenistan, negara yang ranking lebih baik daripada kita. And then menggunakan pemain naturalisasi, kacukan dan pemain tempatan. So saya nampak mungkin itulah gabungan terbaik yang Malaysia boleh ada. Mungkin tak ada piala, tapi kita boleh nampak progres. Bila kita nampak progres, kita ada satu kepercayaan yakin yang Malaysia boleh pergi lebih jauh, lebih baik. Jadi pendapat Mizi sendiri, adakah dengan kemasukan naturalisasi dengan pemain-pemain warisan ni membantu sebenarnya tim Malaysia ni untuk sekarang? Saya rasa sangat membantu, sebab ada certain position tu memang Malaysia tak ada pemain terbaik untuk certain position. Contohnya defend, kita kurang pemain terbaik untuk defend. Bukan kita tak ada, kita ada banyak defend yang baik, solid, kental. Kita ada Syarul Saad, kita ada Feroz, kita ada Dominic semua. Tapi kita nak defend yang tak ada mistake macam Kools. Kools consistent, 3 game consistent. Dia lead defend macam mana, kita perlukan pemain tu. Dan kalau kita tak ada Kools, saya rasa kita defend kita agak susah sekarang. So sama juga dengan midfield. Dulu kita ada Safiq Rahim. Sekarang kita, bila Safiq Rahim dah bersara, kita dah kehilangan lah. So sekarang kita terpaksa, nak tak nak kita kena berharap dekat Stuart Wilkin, Brandon Gunn. Itulah the best player yang kita ada lah. So tak ada pilihan, memang gabungan ni antara yang terbaik lah yang perlu kita kekalkan untuk kelayakan Piala Asia 2027, World Cup 2026. Yes, kita pun ada dengar pendapat sendiri, pendapat daripada daripada orang kata fans tegar daripada 2007 sampailah sekarang 2023, berpuluh-puluh tahun dah, berpuluh-berbelas tahun lah kan bersama dengan tim Malaysia ni kan. Dah tengok naik turun kan perkembangan mereka kan, and dah selalu pergi away semua. Ini adalah orang kata kenangan yang paling manis lah untuk Mizi sendiri kan. Okay, so kita pun dah dengar bermacam-macam cerita kan, kenangan pahit, kenangan manis semua, dah sampai menangis naik Blue Roma semua dah lah. Okay, kita pun dah dengar bermacam-macam cerita kan, tapi satu lagi kan yang Ros nak tanya kat Mizi. Kali ni nampak lain sangat. Maybe you boleh share tak, mana beli ke ataupun bersendiri ke macam mana? Okay, untuk makluman Ros, jadi saya founder untuk satu camp play card sendiri. Camp play card moden yang diberi nama play card PLAYYYCUT, play card. Dekat play card ni kita ada banyak design camp play card moden lah. Biasa camp play card garis-garis, petak-petak semua kan. Tapi play card yang saya cipta ni, yang saya jual ni, dia ada banyak design. Geometri, kita ada minimalis, kita ada corak abstract. So insyaAllah kalau jualan laku apa semua, nanti saya masa Malaysia lawan Oman bulan puasa kan, Malaysia lawan Oman bulan puasa, saya nak buat promo lah kepada fans. Siapa yang nak pergi stadium nanti bulan puasa, pakai camp play card saya, saya bagi harga istimewa. Beli nanti nak satu minta pula, bagi free untuk Ros. Thank you. Dan kalau insyaAllah kalau majulah peniagaan camp play card ni, insyaAllah away day saya takkan miss. Setiap keuntungan tu ada portion untuk away day saya di Menokong Malaysia. Wah, insyaAllah. Wow. So korang, kejap, kita nak tahu macam mana nak beli tu. Okay, saya ada website sendiri. Boleh search je www.playcard.com. Dekat situ nanti boleh tengok lah design apa yang ada. Kita sekarang kita ada 19 design. Nanti boleh beli through online je.
order je kat situ, nanti kita terus hantar dekat rumah. Mm-mm. Ataupun kalau nak COD area KL Putrajaya, mm-hmm, WhatsApp je nombor dekat website tu. Okay. Nanti akan ada kita punya customer service lah. Alright, so nanti kita akan letak link website tu dekat bawah, dekat description, dan korang boleh beli gameplay card tu. Kalau korang tengok kan dalam video-video tadi, insert apa nama ni, Mizi pakai tu, tu semua gameplay card yang direka sendiri oleh Mizi. So korang kena beli, okay, and boleh dapat harga murah kalau korang pergi ke game kelayakan Piala Dunia bulan 3 nanti. So guys, jangan lupa subscribe, like video ni and share, okay? So see you guys again. Bye-bye. Bye. Tiga sama. Tiga sama.